Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat Shockbacker dimanapun Anda berada, ya semoga saya dan sahabat-sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Skop bocor dan cuy, oke, mau berbagi tiba bagaimana cara memasang as Kickstarter ya, entah itu Vega, Yamaha, atau VCR ya. Vega ya kok Yamaha, Vega, Jupiter, atau mungkin VCR ya, hampir sama ya. Sebelum kita nganu, kita coba lihat alurnya dulu lur. Bagi teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bagi yang udah gabung dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ya lur, ini ada tempat. Ini buat nahan, pasti buat nahan. Ini juga buat nahan dan barnya di sini. Jadi antara jarak ini dan ini buat penahan bar. Ini yang barnya. Jadi bentuknya ini penahan yang ini. Terus yang kedua ini. Cuman kok bentuknya seperti ini? Harusnya kan gini ya. Ya jaraknya seperti ini yang paling bawah, ini yang nomor 2 paling bawah seperti ini, terus ini tinggal digeser aja ini lur. Nah ini, nah kan bentuknya seperti ini kan terus. Ya jadi ini yang paling bawah, ini nomor 2 ya, paling bawah yang miring seperti ini, yang nomor 2 seperti ini lurus ke atas, yang ini seperti ini ya. Oke. Ya ini kan udah yang paling bawah miring, yang nomor 2 lurus. Coba kita masukkan ya lur. Sampai nah, saya masuk ke dalam ya lur, dan dilihat itu besinya udah pas, sini pas. Nah, tinggal remnya ini, tinggal pernya ini ya. Oke, ini kita bisa gunakan obeng min, kita cangkulkan ke sini ya lur. Oke, tak cangkulkan dulu lur, kalau sambil ngerekam aku nggak bisa lur. Obeng min yang agak besar ya lur, biar nggak bengkong. Nah, pakai ini aku. Kalau kecil, jajar coba ini dulu aja lur. Ya, udah kepasang lur. Tak bengkokkan pakai ini. Ini tak tahan, terus ini tak dorong pakai jempol. Ini tak tahan pakai tekanan, ini tak tahan. Sambil tak dorong ini biar masuk ya. Ini udah bisa ini. Kita cek lagi itu yang besi udah mapan, yang di sini penahannya udah mapan, barnya udah pas. Oke. Okay. Cukup sekian video saya kali ini. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.